Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama saya ucap terima kasih kepada pihak yang berhormat Datuk Haji Mustafa bin Maknawi Esko Kebajikan yang telah tetap turun sendiri ke pusat Kedai Makdun di Dusun Sising untuk meninjau pengagihan barangan dapur kepada mangsa PKPD di 14 buah kampung yang baru bermula kemarin. Ini insyaAllah barangan ini akan diagihkan oleh petugas-petugas daripada JKM, APM, Bomba, Majlis Daerah, Rela. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua yang membantu untuk urusan rakyat saya di Dusun Sini yang terkurung kerana PKPD. Ya insyaAllah segala pertolongan dan bantuan tadi Allah Ta'ala sahaja yang boleh membalas. Kerana ini satu pertolongan yang sangat besar lah saya kira. Melibatkan hampir 1,800 keluarga yang terlibat di dalam 14 buah kampung ini. Jadi insyaAllah barang-barang ini semua sudah sampai kepada 4 lokasi besar lah. Yang mana oleh kerana pengagihan ini perlu kepada petugas yang ramai, jadi barangnya pun sangat banyak. Kita membuat jadual. Jadual ini maknanya pengagihan ini akan berlaku selama 2 hari lah, bermula esok. Hari ini kita siapkan packaging, siapkan data-data ini. Esok bermula pengagihan. Esok di mana Puan? Jadi esok kita akan mulakan dengan kawasan Bangku Pak Esa. Bangku Pak Esa. Keberangan Bukit Bidang dan juga Bukit Aban lah. Bukit Merbah ada lagi? Bukit Merbah sekali. Sebenarnya kawasan bandar ni kita tak sempat besok. Kita akan lusa lah kita minta. Lusa ni kawasan Pekan Selising. Dan juga Kapur Tok Den sekitar kawasan Pekan Selising ni lusa. Jadi barangan sudah ada. InsyaAllah oleh kerana kita perlu penjaga SOP, kita tak boleh ramai sangat petugas kerana kawasan-kawasan berisiko. Jadi saya harap rakyat kita boleh bersabar dan memahami situasi. Kita akan bantu sedaya mungkin masyarakat. Dan apa pesan benarnya ialah janganlah kita bergelewak gemari langgar SOP. Kita cukup bimbang. Kita tak tahu hari gapo ni yang ada di sini sehingga merebaknya COVID ni agak cepat lah, agak membimbangkan. Jadi harap semua berwaspada, berjaga-jaga dan jangan lupa bermunajat kepada Allah Ta'ala. Solat hajat setiap malam, insyaAllah Allah Ta'ala akan mengangkat. Dan juga saya alu-alukan kepada sama ada individu, NGO yang nak menyumbang, kita selaraskan di bawah PKOB lah melalui JKN dan Pusat Kedai Makdun. Kerana petugas-petugas inilah yang akan menyusun dengan baik susunan untuk agihan ini. Semuanya kita kena selarahkan di bawah PKOB, Pusat Kawalan Operasi Bencana, di bawah Ketua Jajang Pasir Putih sebagai pengurusinya. Jadi insyaAllah tuan-tuan jangan bimbang, jangan gundah gulana. Hak saya bimbangnya tuan-tuan ini tak ikut SOP saja. Jadi kena ikut SOP, berdoa, bermunajat, jaga molek, tak ada kerja, jangan tubik, jangan bergelewat gimana. InsyaAllah kita naknya biar tamat dengan segera lah. Kalau kita pakat tak jaga, kita bimbang bersambung pula atau merebut pula, bukan kerana orang lain, kerana ada segelintir yang tidak menjaga. Inilah menjadi bahana kepada ataupun masalah kepada orang lain. Jadi semua insyaAllah kena pakat berjaga-jaga, berwaspada, insyaAllah kita akan selamat. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.